Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Amir Azim dari Azhabi Travel di Kedai Runcit Haji Jamil. Okay, hari ini kita nak muramah sikit Haji Jamil tentang lawatan ataupun ziarahnya ke Bandung bersama ahli keluarga ya. Okey, pertama sekali saya nak tanya bila tarikh keberangkatan yang pergi ke Bandung tu? Bulan 2 2018. Ya. Yeah. Pengalaman Cik Jamil lah pergi ke sana. Apa yang menarik bagi Cik Jamil di sana? Dapat melihat pemandangan, suasana dan keadaan masyarakat di sana yang selama ni kita tak pernah tengok, kita dapat tengok. Pengalamannya lah bagi sebagai orang Islam lah kan. Apa pengalaman kita yang boleh menyentuhlah hati untuk dalam agama Islam ni lah? Dapat melihat kebesaran Allah. Segala apa yang dicipta dapat kita tengok depan mata kita sendiri. Okay, dan bawa anak-anak dan keluarga supaya tengok segala kelebihan yang telah Allah bagi pada kita semua. Okey, dari segi persediaan lah, katanya pergi bersama keluarga kan. So macam mana perasaan ataupun persediaan Cik Jamil? Yalah, perasaan dan persediaan bila di sana? Rasa macam tak sabarlah nak pergi. Tapi dah pergi sana macam rasa perjalanan tu agak jauh. Agak kalang kabut sikit lah. Kita pun pengalaman kurang untuk pergi ziarah ke mana-mana kan. Itu je lah. Okay, dari segi pengisian lah, macam mana, apa pendapat Encik Jamil, Haji Jamil tentang kami Azhabi Travel ni? Amat baik. Azhabi Travel ni rasanya cukup baik. Lebih-lebih lagi dengan dia punya pengetua dia lah kan, Tuan Haji Ismail. Memang amat baik lah. Sungguh berkesan lah segala-galanya untuk lawatan dan untuk pengisian segi keagamaan, amat baik. Itu je. Okey, cadangan lah bagi kepada para jemaah yang akan join Azhabi Travel ni, apa saranan ataupun kata-kata, ada sedikit kata-kata untuk mereka? Kata-kata terpulang pada masing-masing lah, tapi bagi saya lah rasanya lebih baik kalau dia dapat ziarah tempat-tempat atau negara-negara peninggalan Islam yang dulunya, contohnya di belah-belah Spanyol ke apa, kalau dapat kita dapat pergi sana lah, bagian Iran ke Turki ke mana-mana lah, sebelah-belah sana, Timur Tengah. Okey, itu je. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Bye-bye. Okey, kita bersama dengan ahli keluarga Haji Jamil. Okey, inilah ahli keluarga yang bersama-sama pergi ke Bandung. Okay, boleh cerita sikit apa? Siapa-siapa yang nak cerita sikit tentang pengalaman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pengalaman saya pergi ke Bandung dengan apa syarikat Azhabi ni memang menarik lah. Tempat-tempat yang disediakan untuk kami pergi semua memang kira memenuhi cita rasa kami lah. Dapat pergi dekat kawasan Gunung Ganang kan, dapat tengok pemandangan kat Indonesia yang tak ada kat Malaysia lah. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Perasaan seronok pasal tak pernah pergi kan, tak pernah ke Indonesia. Bila ke Bandung tu macam pengalaman yang terbaru lah bagi saya, bagi kami lah sekeluarga. InsyaAllah saya sokong sepenuhnya lah perkhidmatan Azhabi ni, insyaAllah. Ada apa-apa cadangan ke dan saranan ke kepada orang para jemaah yang nak join Azhabi Travel? Ada. Setiap kali ni kita selepas dah PKP ni kurang sikit lah promote. Biasanya kita lawa-lawa lah kawan-kawan. Terutamanya dalam umrah kan. Pasal Ustaz pun dah pernah buat kursus haji dan umrah kat sini. InsyaAllah akan diteruskan lah. Boleh bagi kata-kata sikit untuk motivasi orang lain? Apa dia kata-kata? Marilah sama-sama melancong bersama Azhabi. InsyaAllah sambil melancong kita orang kata menimba ilmu. Sambil tu ada kuliah lah, pengisian yang terbaik daripada Ustaz Haji Ismail. Okey, itu sajalah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.